it. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Preview MotoGP Jerman 2022, fakta dan statistik. Akhir pekan ini, Jerman menjadi tuan rumah Grand Prix MotoGP untuk ke-23 kalinya dan 24 diantaranya digelar di sirkuit Sachsenring sebagai arena balapan seri ke-9 MotoGP 2022. Ajang GP balap motor pertama di Jerman bertajuk Grand Prix Jerman Barat di sirkuit Solitude pada 1952 dihadiri 400 ribu penonton. Kala itu, Red Armstrong menjuarai kelas 350cc dan 500cc setelah mengendarai Norton. Sedangkan para pembalap tuan rumah yang menjuarai kelas 250cc dan 125cc adalah Rudy Valkenheer atau DKW dan Wernher Haas atau NSU. Grand Prix Jerman Timur pertama kali digelar di sirkuit jalan raya tertutup sepanjang 8,73 km di Sachsenring pada 1961 hingga 1972 sebelum lintasan asli sirkuit itu dianggap terlalu membahayakan. GP Jerman Barat digelar setiap tahun mulai 1952 hingga 1990 di 4 sirkuit berbeda di Solitude, Kloten, Nürburgring, dan Hockenheim. Sejak reunifikasi Jerman pada 1990, GP Jerman rutin digelar setiap tahun, kecuali pada 2020 saat pandemi COVID-19. Mulai 1991 hingga 1994, Hockenheim diikuti 3 tahun berikutnya di Nürburgring, sebelum pada 1998 hingga 2019 dan 2021 di Helat, di sirkuit Sachsenring yang baru. Selain balapan-balapan yang disebutkan di atas, satu Grand Prix pernah digelar di Jerman bertajuk GP Baden-Württemberg pada 1986 di Hockenheim hanya untuk kelas 80cc dan 125cc. Sirkuit Sachsenring pada awalnya memiliki panjang lintasan 3,508 km dengan mengambil sebagian dari sirkuit jalan raya yang terdahulu. Modifikasi besar-besaran berlangsung pada 2001 dan sedikit perombakan pada 2003 menghasilkan layout sepanjang 3,671 km dari Sachsenring yang sekarang. Sachsenring menjadi salah satu dari 5 sirkuit berlawanan arah jarum jam, yakni Austin, Aragon, Philip Island, dan Valencia dalam kalender MotoGP. Marc Marquez menjadi Raja Sachsenring dengan total 11 kemenangan dalam setiap kelas. Pembalap Spanyol itu tak terkalahkan di Jerman dalam 8 balapan MotoGP berturut-turut sejak 2013 hingga 2021. Kecuali 2020 yang ditiadakan karena pandemi. Marquez juga menang 2 kali pada kelas Moto2 dan 1 kali dalam kelas 125cc. Capaian itu membuat Honda sebagai pabrikan paling sukses di Sachsenring sejak 1998 dengan 17 kemenangan yang 11 diantaranya dipersembahkan Marquez. Para pembalap Honda juga menguasai pole positif MotoGP Jerman dari 2011 hingga 2019. Johann Zarco atau Ducati tahun lalu menjadi satu-satunya pembalap non-Honda yang start berdepan di Sachsenring sejak Jorge Lorenzo pada 2010 bersama Yamaha. Kemenangan terakhir Yamaha di Sachsenring diperoleh lewat penampilan Valentino Rossi dari pole position pada 2019. Yamaha memiliki 4 catatan kemenangan dalam kelas Premier sejak 1998 di sana lewat 2 pembalapnya, yaitu Rossi dan Mike Bianchi. Sedangkan satu-satunya kemenangan Ducati di Sachsenring didapat JC Stoner pada 2008 dari pole. Pabrikan Italia itu menaiki 4 podium lain pada kelas Premier di trek tersebut lewat P3 Trolley Bayliss pada 2013, P2 Loris Capirossi pada 2007, P3 Stoner pada 2010, dan P3 Andrea Dovizioso pada 2016. Sementara Suzuki sekali-kalinya merasakan podium terasa di Sachsenring berkat Kenny Roberts JR di kelas 500cc pada 1999. Setelah itu, hasil terbaik bagi Suzuki di sana adalah ketika Chris Vermeulen finish P3
pada 2008. Finish terbaik Aprilia di MotoGP sejak 2022 di Salzenting adalah P7 Alex Espargaró pada 2017 dan 2021. P7 Tetsuya Harada dalam kelas 500cc pada 1999. Miguel Oliveira mempersembahkan hasil terbaik KTM di Salzenting ini setelah finish P2 tahun lalu saat rekan satu timnya Brad Binder finish P4 yang merupakan momen terakhir dua pembalap KTM finish empat besar dalam MotoGP. Hasil terbaik pembalap tuan rumah di Salzenting sejak 1998 adalah P2 Jonas Volker pada 2017. Memunculkan klasemen sementara pembalap MotoGP 2022, Fabio Quartararo dari Yamaha menuju Jerman dengan keunggulan 22 poin atas Espargaró yang melakukan blunder selebrasi di Catalunya. Enea Bastianini atau Gresini dan Johan Zarco atau Pramac bersaing ketat dalam perebutan tempat ketiga dengan margin 3 poin saja saat runner-up MotoGP tahun lalu Francesco Bagnaia. Ducati berupaya menemukan konsistensi pada peringkat 5 dengan koleksi 81 poin.